Disyaratkan, kata Imam Habib Abdullah Abilah, disyaratkan alal murid, orang yang nak jadi murid kepada seorang guru tahkim, ayyakuna ma'ahu, mesti dia bersama guru itu seperti apa? Kalbayidi baina yadayil ghasil, seperti mayat di sisi orang yang mandikan dia. Ada tak pernah tengok kat masjid ni bila mandikan mayat dia melawat? Contohnya kita kubur sama, tak henti ada kata cakir. Saya rasa ramai yang resign KJK masjid ramai yang resign sebab lagi ni tahu ramai yang berjaga. Dia diam saja, maksudnya angkat tangan kanan dia ikut, angkat tangan kiri dia ikut, tak ada kekasan pun kaki dia dicuci dia ikut, dia terbalikkan dia ikut. Ni orang panggil al-maikat al-maikat kibayna yadayil raksil. Wakatif lima umi, kiasan yang kedua iaitu seperti budak di sisi mak dia. Tiflun ni budak umur kecil, umur 1 tahun, 2 tahun, baby lagi, tak sampai 1 tahun, 2 tahun, tiflun. Sebagian ulama kata sebelum setahun, itu dipanggil tiflun. Kemudian ada yang kata sebelum tempoh dia itu mumayis, maka itu tiflun jauh pergi. Jadi budak-budak ni bila dia duduk dengan mak dia, dia cukup tahan. Jadi saya lebih memilih tiflun ni bayi. Yang mana bila dia duduk dengan mak dia, dia duduk. Itulah maksudnya dia ikut, dia tak boleh buat benda tu sendiri. Mak dia yang bagi dia makan, mak dia yang bagi dia suap, mak dia yang mandikan dia, mak dia yang bagi minumkan dia. Kiasan kepada guru tu yang memberikan gaya kepada dia. Kau buat begini, kau buat begini, kau buat begini, bangun pagi begini, 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 begini. Kalau kata kau kerja, kau begini, begini, begini. Itu atas maklumat yang kita beri pada dia kan. Kan itu bukan sebarang orang boleh menjadi murid kepada guru tahkim, dan bukan sebarang orang boleh jadi guru tahkim. Jangan cepat sangat kita ni nak lebih dadu kita ni jadi guru tahkim. Yang boleh kita menyampaikan paling kurang pun guru kita yang sebenar. Kita sebagai wakil dia, contohnya bila kita dah belajar, kita di tempat-tempat tertentu kita sampai. Dan anak murid kena betul-betul jujur, rasa dia dalam nak menjadi murid.